menyalang terbang jauh, mengibar sayap, meneroka dunia yang luas, meneroka cabaran, menyahut seruan, membawa jalan hidup di perantauan, untuk keluarga, untuk negara, untuk kita semua. Inilah kehidupan anak Sarawak yang menumpahkan keringat dan menyumbang bakti, membawa nama Pertiwi di bumi semenanjung. From Sarawak, with love. Saya mula minat melukis sejak dari kecil lagi. Bakat saya dikesan oleh ibu bapa saya dan kejayaan saya mendapat dorongan dari family saya sampai sekarang. Hari ini tak ada istilah kata melukis ni tak ada masa depan. Sebenarnya lebih berjaya sebenarnya. Anak kelahiran kucing Sarawak ini bangkit semula setelah setahun kehilangan bapanya. Bangkit membuktikan melukis merupakan sebuah kerjaya murni yang bukan sia-sia. Saya berjumpa dengan dia pertama kali dan melihat hasil kerja Manza dan saya tertarik. Kita tertarik kerana dia menonjolkan budaya Sarawak. Kartun yang mempromosi budaya-budaya itu sendiri. So kat situ kita nampak dia tu ada satu benda di situlah. Gini seorang yang baik hati, beramah, jujur, seorang yang profesional. Saya memang respect dia lah. Sebab apa? Dia memang salah satu kartunis yang bukan sekadar kartunis je. Dia boleh buat macam-macam. Dia memang serba boleh. Itulah Manza kartunis. Nama saya Mat Hadi bin Pauji atau lebih dikenali sebagai Manza. Saya berasal dari Kota Samarahan, Sarawak dan mendapat pendidikan awal di SRK Datuk Terauh dan SMK Muara Tuang. Saya dapat nama Manza masa zaman budak-budak lagi masa tu. Saya dapat nama tu dia terlintas macam gitu je. Lepas tu saya cuba letaklah dekat karya saya dan akhirnya diterima sampai sekarang. Pada tahun 2002, saya cuba beranikan diri juga untuk datang ke KL selepas habis SPM untuk cuba menghantar karya dekat majalah Hujang. Pada ketika itu, karya saya belum dapat diterima lagi masa tu. Selepas tu saya cuba hantar ke majalah Aku dan Sesuatu, terbitan AI Production, dan akhirnya AI yang terima karya saya dan terbit di dalam komik AI. Selain daripada keluarga saya sendiri yang banyak bagi dorongan, yang banyak membuka ruang kerjaya saya sampai sekarang adalah cikgu sekolah saya sendiri di SMK Muara Tuang. Cikgu sekolah saya sendiri yang banyak
banyak bagi dorongan, hantar saya ke mana-mana pertandingan. Dan cikgu sekolah juga yang letakkan saya tepi jalan dan melatih saya sampai sekarang saya boleh memiliki tepi jalan. Pada tahun 1997, saya hilang semangat untuk melukis trauma sebab kehilangan orang tersayang, maknanya bapa saya lah, sebab dia idola saya. Jadi tahun 1997 tu adalah tahun saya menyepi diri dari dunia seni sebab kehilangan ayah saya sendiri. Sering positif walau apa jua yang terjadi di dalam kehidupannya, Manzar masih menganggap melukis di jalanan sebagai punca pendapatan. Walau telah terbang tinggi, tinggi tak sepatutnya melupakan. Saya mula bangkit balik melukis pada tahun 1998 sebab tak sanggup melihat mak saya susah. Jadi saya fikir sampai bila nak macam ni kan. Saya simpanlah duit untuk sikit-sikit bantu mak saya, dan dekat situ saya mula kumpul alat-alat untuk melukis. Dari situlah permulaan kerjaya saya berkembang dan banyak lagi lah sampai saya berjaya sekarang ni atas doa orang tua saya, dan tak boleh nak cakap apa, berair mata. Ha, baru sampai. Ha. Okey, pengenalan pertama saya bermula apabila saya berjumpa dengan Manzar di kawasan Bukit Bintang. Waktu tu dia tengah melukis dan pada waktu yang sama saya tengah mencari orang yang boleh membantu saya dalam industri perfilman. Saya cubalah mendekatkan diri saya kat dia. Ngang-ngang pula dia pun ajak saya bersembang. Tiba-tiba dia bertanya dengan saya lah pasal apa perkembangan saya syuting dan sebagainya lah. Okey, sisi lain Manzani seorang yang bersemangat lah dalam hasil kerja dia. Dia memang seorang yang bersemangat. Saya menghargai perjuangan dia tu lah. Saya nak cari orang-orang yang macam ni untuk membantu saya dalam dunia perfilman. Hello. Hai, apa khabar? Baik. Saya nak lukis muka anak saya. Boleh. Ini Uncle lukis style karikatur tau, dia bukan portrait. Boleh tahan tak ni? Boleh? Can tahan or not? Boleh, dia boleh. Sering positif walau apa jua yang terjadi di dalam kehidupannya, Manzar masih menganggap melukis di jalanan sebagai punca pendapatan. Walau telah terbang tinggi, tinggi tak sepatutnya melupakan. Saya mula melukis dekat jalanan pada tahun 1999. Masa tu saya masih sekolah lagi, saya tingkatan 3 lagi. Orang yang pertama bawa saya melukis tepi jalan ni adalah cikgu saya sendiri lah. Maknanya semuanya bermula dari cikgu lah. Okey, hasil lukisan Manzar, saya sangat berpuas hati. Lukisan dia sangat perfect. Misalnya, kalau saya lukis anak saya punya muka, sangat perfect. Saya sangat suka dan dia guna yang background tu semua sangat cantik. Penikmatan dia sangat baguslah. Nak tulis nama adik tak? Ha, boleh. Conteng atas kertas ni? Ya, boleh. Okey, terima kasih. Sama. You like it? Okey, sangat berpuas hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar cerita. Dari mana? Dari rumah ni. Lama tak datang sini. Okey, Manzar ni saya kenal dia sekitar tahun 2002 kalau tak silap saya lah. Masa tu dia datang ke office
datang ke studio kita ni untuk menghantar kartun. Tapi pada masa tu kartun dia memang cakap terus terang lah, agak tak boleh lagi dia nak untuk dikeluarkan kepada majalah. Tapi lamalah juga orang cakap. Maksudnya macam dah 2-3 tahun selepas tu dia cuba hantar lagi sekali. Kita siarkan dalam Toon Attack. Ada satu segmen dalam Toon Attack, dalam segmen dalam majalah lah. So kat situ barulah kartun dia boleh diterima. Sebenarnya dalam industri seni ni, kita memang kena ada banyak orang cakap macam kita kena pecahkan. Kita daripada melukis, kita boleh buat apa lagi? Maknanya kita kena cari diri kita, apa yang kita boleh buat lagi dalam industri seni ni. So kalau kata kita daripada memulai kartun, macam contohlah daripada kartun kita naik ke arah animation. Itu satu petanda yang baik untuk kita naikkan lagi industri-industri seni kartun kita, tak kepada satu medium saja. Maksudnya sekarang ni daripada medium cetakan kita boleh bawa ke medium animasi. Daripada animasi kita boleh bawa ke caricature contohnya untuk secara orang cakap kalau kata apa ni, animasi, selepas animasi kita boleh buat lain, macam contoh kita boleh buat jadi figure, merchandise dan sebagainya. Maksudnya dia berkembang bukan kepada satu tahap sahaja. Orang pertama yang bawa saya dekat Moy adalah cartoonist Jekyll. Dia bawa saya masuk majalah Blue selamanya, dan selepas tu cartoonist Pandan pun juga bawa saya ke majalah apa. Selepas tu saya menghilangkan diri sekejap. 2010 saya masuk balik sampai 2015 dekat majalah apa. Penglibatannya di Moy telah memberikan nafas baru kepada majalah Ujang dan Apo. Manzar membawa karakter Sarawak ke dalam majalah komik terkemuka di Malaysia yang menjadi kebanggaan warga Sarawak. Pada masa tu kita memang mencari satu kartunis yang boleh membawa sedikit budaya, contohlah macam Sarawak. Bila tak ada kartunis yang boleh buat, so dekat situ dia salah satu yang boleh buat benda ni. Bila kita cakap macam boleh tak kau bawakan satu budaya, budaya-budaya Sarawak tu kau terapkan kepada, sebab dalam ni pelukis dia banyak, pelukis Semenanjung. So kat sini kita boleh sekalikan semuanya, kita boleh pecahkan budaya tu kepada budaya-budaya yang lain untuk orang dapat baca dan relate. Kartun-kartun ni adalah kartun-kartun tempatan. Itu yang point kita yang kita nak sebenarnya. Bila dia dah bawa benda macam ni, kita orang cakap macam kita tadah tangan lah. So di situ, tapi dalam pembelajaran dia tu, dia ni orang cakap macam dia suka belajar. Jadi kat situ kita ambil point dia, dia suka belajar. Bila kita cuba ubah, dia dapat ke satu peringkat yang boleh dia buat dengan sendirinya. Jadi kat situlah point dia yang kita nampak daripada Manzar ni. Pok dan Nyo ni saya dapat ilham daripada bahasa Sarawak. Pok ni bahasa Iban. Pok ni kalau orang panggil sana adalah abang, brother. Kalau Nyo adalah bahasa Melayu Sarawak, sebagai kawan lah. Dia sahabat. Lepas tu saya fikir balik, apa saya nak buat karya dalam majalah apa ni, benda baru. Dalam sekali saya ambil lah tajuk Pok dan Nyo tu, saya jadikan tajuk kekal ke majalah apa sampai sekarang. Kebanyakan idea yang saya create dalam majalah apa tu, Pok dan Nyo dan lawak antara benua, muka-muka, karakter-karakter, idea-idea tu kebanyakan lahir daripada karakter orang kampung saya sendiri. Muka-muka yang pelik-pelik tu, muka pelik-pelik tu yang banyak dapat inspirasi untuk menghasilkan idea yang lawak tu. Idea saya nak terbitkan kompilasi ni sebenarnya dari tahun 98 sebenarnya. Masa tahun 98 tu saya
dari segi pengurusan memang saya tak banyak tahu, tapi saya cuba juga belajar. Lepas tu bila sekarang ni, bila saya fikir balik, dah ada ilmu untuk menerbitkan kompilasi. Inilah masanya saya nak keluarkan kompilasi saya yang saya himpunkan karya saya dari tahun 98 sampai 2020. Ini pun follower saya sendiri pun tengah tunggu saya comeback ni. Itu yang bagi saya lagi semangat ni. Yang akan terlibat dalam kompilasi saya sekali ini, yang sekarang ni adalah lukisan kartun band The Cellar, single album. Hey Pop, salam. Ha. Masuk. Welcome. Selamat datang. Okay. Apa cerita, Rek? Okay. Kau okay? Okay. The Cellar sebuah band, three-piece band yang dianggotai oleh tiga orang. Saya sendiri bersama dengan bassist saya, Lily, dan drummer saya, Apis. So, band ni ada tiga orang je. Dan kami bermula bermain bersama dan form The Cellar ni pada 2017. 2019 kami merakamkan single dalam bahasa Inggeris bertajuk Call Love, dan ini adalah setajam kata adalah single terbaru, dan kita nak masuk ke mainstream lah untuk setajam kata ni. Itulah Pok, konsep je Pok. Potensi unik Manzar kian dikenali ramai. Dari lakaran papan cerita hinggalah ke video animasi. Saya kenal Caesar 3 tahun yang lepas. Masa tu saya melukis dekat Sogo. Kebetulan pula masa tu band The Cellar ni dia basking sebelah saya. Lepas tu sambil saya melukis tu, masa tu saya ternampak karakter Caesar ni ada macam boleh saya jadikan sebagai konsep karakter untuk band muzik lah. Dia banyak lukis pasal band, dan saya rasa saya boleh bekerja dengan dia untuk create satu karakter. So saya minta tolong Manza untuk ciptakan karakter The Cellar menjadi sebuah animasi. Saya pun teruja lah bila dia bagi kelonggaran dengan saya untuk kerja macam tak terikat dengan dia orang. Jadi terpulanglah pada saya sendiri nak buat macam mana pun video klip tu. Konsep itu saya serahkan sepenuhnya kepada Manza lah untuk buat apa yang dia nak. Cuma dia pun minta kebenaran juga. Boleh tak saya buat macam ni? Boleh tak saya buat macam ni? So bila dia proposekan video klip tersebut, saya rasa ada sikit benda lagi yang kita kena perlu touch up lah untuk baikkan lagi video klip. Dari segi konsep yang saya nak sampaikan dalam video klip ni, saya nak cuba kelainan juga lah. Sebab kebiasaan orang kalau buat video klip, dia akan follow dalam lirik tu, cerita lirik tu. Jadi dekat sini saya nak lari dari lirik tu, nak lirik lain, video klip lain. Jadi nak buat kelainan walaupun lirik lain dengan video klip lain, tapi dia apa? Orang tengok tu macam tak nampak lah benda tu beza. Jadi sedap mata tengok lah. Dari segi perbezaan animasi, nak buat animasi dengan lukis komik, dia berbeza. Animasi ni dia kena lukis banyak banyak frame. Macam kalau kita nak lukis dia tangan bergerak ambil cawan macam ni, bukan sekeping kertas, dia banyak keping kertas.
dalam satu pergerakan tu dia boleh pergi ke 24 keping kertas sebab satu keping, dua keping, tiga keping itu. Itu contohlah. Kalau untuk buat komik sekeping pun dah cukup ah. Itu beza dia. Lepas tu animasi ni dia banyak teknikal. Kalau atas kertas dia lebih kepada macam ikut santai lah. Atas dinding pun tak ada, tak apa. Mana-mana atas baju pun tak apa sebab dia bukan benda yang bergerak. Saya banyak refer dari komik luar negara. Lepas tu yang paling apa? Memiliki kesan gorillas tu. Gorillas yang saya banyak refer cara dia orang buat video klip, banyak belajar kat situ lah. Sebab dalam video klip apa yang saya nampak buat banyak sangat pergerakan animasi dia jadi macam complicated. Dia akan jadi macam sebuah komik cerita animasi lah. Untuk video klip bagi saya lebih kepada konsep lah, macam poster gambar yang okay, macam banyak bagi penekanan pada lukisan lah. Kalau lukisan tu power, insyaAllah gambar dia pun walaupun tak bergerak tapi lukisan dah power, orang akan suka lah. Menjadikan beberapa ikon kartunis di Malaysia sebagai idola, Manzar banyak belajar dari kartunis-kartunis ternama dan berbangga telah diberi peluang untuk bekerjasama dengan ramai penggiat seni di Malaysia. Tidak hanya sekadar melukis, tetapi lukisannya banyak terhasil dari kisah kehidupan dirinya dan orang sekeliling. Bagi saya, bidang ni sebenarnya bukannya tak ada masa depan. Sebenarnya lebih daripada masa depan. Sebab buktinya saya sendiri. Contohnya, dulu saya banyak melukis di kaki lima. Orang tanya, ada masa depan ke tak? Waktu saya cakap, saya tak ada jawapan untuk ni sebab sekarang ni saya budak sekolah lagi kan. Jadi saya tak ada jawapan untuk ni. Jadi saya cuba meneruskan juga bidang ni. InsyaAllah akan datang umur 30 ke apa, akan nampak masa depan tu. Saya cakap macam tu. Diterjemahkan ke dalam bentuk lukisan, mengikat kita dengan emosi yang menjadi landasan bersuara dan meluah. Hargai seni karya lukisan yang tidak mudah dihasilkan kerana ia kurniaan anugerah yang luar biasa. Sekali lagi saya bermohon kepada sesiapa yang serius dalam bidang seni ini, saya berharap jangan berputus asa, teruskan berjuang sebab kita cuba jangan buang andaian masyarakat bagi tahu apa bidang ni tak ada masa depan. Sebenarnya bukan tak ada masa depan, lebih daripada masa depan sebenarnya. Anak seni ini, walau jauh di perantauan, jiwa halusnya masih berahi bumi pertiwi.